Satu, dua, di. Oh, udah siap belum? Wes. Oh, wes. Lanjut. Gas. Grogi. Saya ini lelah, jancok. Oh, lelah. Kan yang lelah kakimu, bukan tangan. Aduh. Apa tanganmu ikut? Tangannya ikut. Fokus, fokus. Satu, dua, di. Di depan. Minum dulu kok. Oh, iya. Gak perlu. Tadi lagi ngetes bagus. Iya. Iya. Sini terisi sampai habis. Air satu, dua, tiga, trot. Yeah. Oh, belum. Pulang lagi ya. Jadi saya masih kemejaan loh nih. Rapi bener. Dengan acara nggak penting ini. Oh. Tapi pakai kolor kan? Pakai. Tapi nyembul. Tapi nongol. Nanti kalau banyak yang lihat kaget. Iya. Siap ntar siap. Anyway, selamat datang di Bacot Bas lagi di hari kerja saya ini. Tadi pas demo padahal kuat ya, tiba-tiba langsung drop. Langsung drop. Umur memang. Ya kita punya Bas yang enak lagi. Udah tak bilang di depan Bas enak nih. Sama. Ini adalah Bosa. Bosa itu saya tahunya dulu dari majalah bahan pertama itu. Bas Player Magazine tahun 90-an itu. Ya, ada, belum lahir. Itu ada iklannya. Tapi saya bacanya tahun 2000 ya, catatan ya. Iya. Bukan biasanya Playboy kamu baca. Itu kamu, Bapak Jody. Playboy. Oh, celananya Bosa. Iya, celana. Kamu hasil pasti. Iya. Tahuan. Udah. Anyway, ini Bas itu sebetulnya originnya yang aku tahu ini adalah Bas butiknya Jepang. Marah-marah. Tapi sopir telepon kamu kenapa suruh nonton lagi mikrolet ngomong suruh main suruh demo suruh ngomong mumpung saya lagi marah-marah ini saya mau tanya sesuatu ya apa kamu kan 10 episode dari sini ingat kamu tak kasih kartu merah kamu ini apa ini sini datang sini baru mulai episode tuh nggak ada dia mestinya. Itu dia mau nonton doang. Tadi sampai mana? Oh ya, Bas ini tuh Bas butik Jepang aslinya. Saya tahu yang pertama lihat live make itu basisnya Joe Satriani. Si adiknya Greg Bisonet itu berarti siapa? Matt Bisonet. Matt Bisonet. Itu dia pakai Bosa Flame. Film apa Kerli Maple warnanya sih mirip gini, cuma yang ini kok polosan. Kurang budget pak. Belum make up ini. Tapi ini ada yang lucu nih tadi. Ini ada tulisan Bosa tapi tribute. Bedanya? Bedanya. Bosa tribute ini apa? Bosa tribute itu konon katanya buatan Korea. Oh buatan Korea. Iya. Tapi yang beli katanya dibilang buatan Jepang sama sales tokonya. Sales tokonya bilangnya buatan Jepang. Jadi ini orang beli dari Jepang.
di name tag-nya itu ada name tag. Iya betul. Karyawan price tag, price tag. Nya tulisannya made in Jepang. Oh, gitu. Tapi setelah kita cari tahu ternyata tribute itu Korea. Oh. Begitu iya sih. Kalau Jepang tuh ininya enggak mungkin muter-muter gini sih. Ini yang ke Jepang bukan Wakanjir, tapi itu apanya pas pertama apanya tadi yang muter-muter. Pentil. apa? Apa ini namanya? Strap. Itu bukan sengaja biar enggak ngerusak body. Oh iya. Flexibility. Anyway, bosa ini dari saya bilang pertama tadi enak. Kenapa enak? Feels like home. Ininya, neck-nya ini. Mana ada rumah segede gitu. Enggak muat aku. Cerewet amat sih. Gila, feels like home. Home kan gede. Orang capek suruh gue. Susah ngomong sama arsitek. Gak boleh salah. Gak boleh ngelawan, gak berani ngelawan lagi. Sebetulnya bisa ngelawan gitu. Itu tenaga saya udah habis. Anyway. Jadi ini Korea. Korea. Enggak aja lah, yang penting enak. Ya. Tapi ini enak. Tadi saya... Tapi necknya emang buat beberapa anda yang suka neck gundel, gemuk, sampai kecil, nah ini cucok. Iya. Dan ini satu. Tapi kalau aku kurang cucok. Kenapa? Kamu juga gundel, sorry. Enggak, aku nggak suka yang rata, Pak. Oh, nggak suka yang rata. Mas suka yang mana? Suka yang bergerigi. Kok begini ya, Pak? Oh, salah. Ini ya loh, Pak. Oh, ini loh. Maaf, tangan saya otomatis. Iya. Awas loh, Pak, keluar. Soalnya itu bentuknya udah gitu, Pak. Aku tadi mau begini kali. Ininya loh, Pak. Oh. Ininya lu lancip, Pak. Aku enggak suka. Enggak lah. Kalau aku enggak cocok, bukan enggak suka. Cocok-cocokan sih. Ya. Tapi kalau dimainin dikasih sih aku mau. Ketularan produser asu kamu, mulai rewel. Iya sih. Kebanyakan gaul sama dia, Pak. Anyway, ini bosa aktif satu baterai ya? Satu baterai. Dan ini ada bass, ada treble, ada pickup volume, pickup volume. Ada pickup pen sama volume. Dan yang lucunya pickup ini adalah sama kayak apa aja, Sadowski. Yang kebalik-balik itu loh. Jadi kalau ini tengah, kalau ke belakang malah jadi pickup. Nah, kalau ke depan jadinya pickup. Sebenarnya sih enggak juga, Pak. Tinggal titiknya aja mau di mana, titik di bawah ya ke depan ya ke sono, benar, Pak. Nah, ini loh kalau jarumnya begini, Pak. Enggak pentil. Tak muter ke sono ke sono. Pentil lagi. Enggak pentil kalau ke depan gitu kan anggapannya. Kegedean, Pak, pentil, Pak. Iya. Gede segini ya. Iya, tergantung ukuran itu. Oke, lanjut. Hus. Pentil gajah. Anyway, kuda itu. Kita coba dulu. Ini adalah cobain dulu, Pak. Bus handcut ya, tidak bus only ya. Pak, speknya dulu dong, Pak. Oh, iya speknya. Kelamaan kita kebanyakan nyocot speknya di belakang aja. Dan oh iya. Ini kita udah kebanyakan mental. Ya wis, lanjut. Fingering. Oke, pick up depan. Ini tapi maple, tapi soundnya nggak kayak maple ya, bingung aku. Agak adem ya. Ya karena mungkin itu, Pak. Ya makanya ngomongin spek dulu dia tahu karena itu. Gak kayak maple pada umum ya? Karena spek tuh biarin di belakang. Karena bodinya, Pak. Bodinya gak bodinya. Normal, gak selama. Bodinya, oh ini body yang underrated banget sih kalau aku bilang. Body yang underrated. Ya, tapi nanti kita teruskan ke pick up dulu. Pick up depan. Ini pick up ke belakang, berarti ke depan. Oh iya, depan. Depan terus precision itu kok saya susah sekali.
Marah-marah dulu, Pak. Hari ini saya marah-marah. Kalau umur segitu. Kalau ada yang mau komplain, rata-rata udah mulai memasuki jenjang tanah tinggi. Ojo sebut aneh-aneh. Pika belakang, karakternya ke depan. Bisa dilempar loh. Kamu mau tambah 10 episode lagi? Itu flat ya, Pak? Ini masih flat. Okay. Flat semua. Saya baru menyadari memang jadi karyawan di Jakarta itu ojo curhat. Entar aja curhat belakang. Itu tiba-tiba otak saya itu tiba-tiba masuk gitu loh. Enggak ada hubungannya. Makanya banyak orang gila di Jakarta. Capek kerja, udah capek kerja ya. Disuruh kayak gini. Allah. Saya merasakan jadi karyawan emang asu. Apalagi kalau bosnya tai. Nah. Suruhkan lagi. Tapi untuk saya bos saya cantik. Bukan. Umur. Umurnya sesaya sih. Oh. Tapi masih cantik. Fotonya dong. Fotonya rahasia. Saya untungnya bekerja di sebuah corporate yang... Udah, gak usah ceritain biodatanya nanti aja. Gak usah kasih biodata. Nah, berarti... CV-nya gak perlu. Berarti kita masuk ke body yang underrated ini tadi. Body dia bagus banget sih, lumayan sih. Bukan! Fokus! Size-nya. Biasa. Cup-nya biasa. Segini, Pak Manci? Enggak. Oh, enggak. Ini apa sih? Selalu. Pendengaran hari ini. Oke, kembali ke body. Jadi bodinya ini adalah body yang sebetulnya buat saya sih enak. Cuma underrated sekali. Kenapa underrated? Saya jelaskan nanti. Ini adalah Basswood. Padahal namanya udah mewakili bass loh ya, bass. Cuma bass ini. Belakangnya dong, Pak. Kayu ini tuh rada kembangnya underrated. Mana ada kembangnya itu mana? Ini loh, Pak, kembang, Pak. Ini mana namanya urat kembang. Ini kembang nih, Pak. Bukannya dalam bahasa itu. Ini bukan pentil, Pak, ini kembang. Bukan. Tapi tante saya. Enggak jadi gini. Basswood itu underrated karena ada beberapa orang itu memang, dan saya pun sempat mengalami, dia itu lebih lunak daripada kayu-kayu terang umumnya. Tapi dia semacam sekelas dia, S atau? Dia hype antara katanya itu tengah-tengah ya, alder, S. Alder sama S lah. S, pakai H ya? Iya, bukan. Hybrid berarti? Iya. Yeah. Don't go there! Okay. Saya sampai lupa loh punya. Iya, itu slogan kita. Buat stop. Hari ini kita udah terjun semua. Iya, ya? Betul. Okay. Ini Basswood berarti. Ini Basswood, tapi ini kayaknya. Tapi Basswood itu kan biasanya di solid ya, Pak, semprotnya, finishingnya. Enggak juga. Dulu saya punya OLB itu juga di itu. Cuma ininya glossy-nya ini rada tebel untuk melindungi dari apa benturan gitu loh, sama aja kayak kondom. Bukan, sama aja kayak lunak, Pak, kalau itu. Iya, enggak kayak efek dibentur sakit loh. Melindungi benjutan itu loh. Iya, kan, iya. Kan beda kan. Penyok. Kalau ini kan melindungi penyok, kalau itu malah melindungi untuk endung. Endung. Ya. Beda. Jadi laris kambing laris. Basswood ini Basswood ini malah banyak dipakai sama Bapak Stevie. Waktu itu kita sudah pernah sebutkan Stevie itu rata-rata jamnya itu pakai Basswood karena kayu itu sebenarnya enak sekali. Cuma ya itu kalau kebentur ngejar ngelengkingnya, Pak. Oh, ngelengking. Ngelengking. Wow, pikiran gua kemana-mana. Aduh. Ayo. Dodder. Ya, oke. Okay. Sekarang ini enggak ada. Ada lagi, Pak. Kayaknya beda Jepang sama Korea tuh di pre-amp-nya ya. Kalau Jepang itu biasa dia tri-band ya. Iya, betul. Terus
ini Tuben. Oh iya, iya. Saya ingat kayak Yamaha itu. Ada tiga di bawah. Tiga di bawah. Ya. Kalau kita dua, Pak. Versi ekonomis. Ya, kita punya dua. Kita punya dua itu yang mana? Saya itu lagi lelah, Pak. Gampang ke-distract, Pak. Ini kok alir mancing mulu, udah tahu orang ini. Saya lagi lelah ini. Jadi, oke, kita coba lagi. Sekarang kita masuk ke bus. Bus ya, di bus dulu. Tadi slap belum. Oh iya, flap-flap. Tung saya. Jadi waktu itu... Udah gak usah curhat, langsung aja. Tadi ya apa? Slap-flap, Pak. Enggak, ya apa mau aku mau latihan. Oh, kamu latihan apa? Latin? Bukan intronya tadi. Kalau misalnya pakai yang manual, manual apa? Maksudnya itu lelah, Pak. Jadi saya. Ya udah, makanya jangan kenceng-kenceng, pelan aja. Saya minjem Bapak Uten itu, ayo bismillah. Oh iya iya iya. Kamu udah tak puji, kamu awas ya. Dia marah, dia ngoreksi. Mas Brahma boleh bagi linknya nggak, Mas Brahma? Pelannya kayak gimana sih itu mainnya? Nah iya, ada iya. Yang nanya, boleh nggak? Ada yang ngasih usul kalau tiba-tiba kan kita Wani Piro. Karena itu kita tadi di lesson, baca lesson saja. Saya itu murah. Dikit lah, dikit lah. Saya murah. Cuma saya lagi emosi aja. Dia lagi marah-marah aja kan? Iya ya. Abis kerja ketemu orang-orang kayak gini tuh. Ntar minta sumbangan dia pas ini. Jadi yang saya lakukan itu ada. Jempol menggunakan jempol ini itu kita lakukan adalah Papa nggak usah terlalu ini Pak iya. Sebentar ini disuruh menjelaskan saya ya, ya, ya. Nah, boleh jadi G string jadi double plug nanti teknisnya silakan tanya ke Ayu Bisu sama aja. Jadi itu adalah double plugnya Bapak Uten. Ganti senar, bukan ganti down senar, ganti up. Not ya, down up. Down up, pop. Itu cuma diulang-ulang tadi ya, lu main yang kiri. Asik. Gimana? Bisa lo. Ye. Rusuh. Goblok. Ada dia bawah tuh. Handphone. Gimana dari Tibet? Awas lampu. Kenapa? Soja. Maaf. Ini tuh ada sinyal. Kamu nanti dikejar. Udah jangan ngomong. Lanjut. Jadi kayak tunggu biar dia enggak marah. Oi! Udah ada nih. Oh, itunya. Saya selalu happy. Di sini Pak mulutnya, Pak. Di sini, Pak. Kayak nyambung. Dia telepon, Pak. Lagi dia telepon. Ya, jadi begitu kalau yang versi manual ya benar ya. Itu triplet. Triplet semua ya. Tetet triplet. Oh iya. Begitu teorinya. Triplet. Satu ketuk triplet, satu ketuk triplet. Jadi ini tuh mengawali nanti kita punya Bacot lesson. Lesson. By your request. Banyak yang liriknya Ayu Bisma, liriknya Ali Jabri. Liriknya Panda Cabul ya. Kasih Cabul lebih dari sama. Saya mengakui. Iya. Kalau lagi lelah ini bahaya mulut saya. Ya sudah. Yowes, Ayub 10 episode. Ya. Si Ayub 10 episode tapi enggak akan tayang. Oke. Lanjut.
tadi swipe udah, ya, terus ya. Fingering Eki-nya. Eki. Bas naikin. Eki Lamo. Eki, Eki Lamo. Jadi abisnya segini. Kamu kok enggak sok mesra kayak biasanya, ayo puter. Aduh, kejauhan lah. Kamu yang duduk jauh-jauh. Boleh, deketin lagi kalau boleh. Yang capek itu aku. Yang capek itu aku. Udah lanjut cepet. Siapa tahu Coca-Cola ngeliat ini ya. Kalau mau disponsorin boleh ya. Murah banget. Hidupmu murah. Udah lanjut. Ini kalau yang lihat teman-teman saya ini pasti langsung demo depan DPR besok. Oke. Apa sekarang treble? Treble. Thank you.
Dah? Dah? Gimana? Ya kembali lagi di Bacot Bas. Udah ya. Maaf ya hari ini lagi error dia. Jadi ini priamnya ini bass treble-nya sama DB-nya 12 dB. Wih, iya makanya kan dia kayak intro jatuhnya. Jadi treble-nya juga enggak jahat, bass-nya enggak jahat. Iya. Raja Bangsat kemana? Mau pergi. Oke, sampai ketemu di Bacot Bas yang berikutnya. Apalagi ya? Kategorinya dong, Pak. Konsnya. Konsnya belum. Konsnya gimana? Gimana Pak konsnya, Pak? Oh, belum, Pak. Masih ada, Pak. Rumahnya. Jadi, setelah saya coba-coba tadi. Gus, diam. Lanjut. Mau pamer, Mas Rama, mau pamer sama tuh. Ya. Ini yang kemarin dibilang tapi dijual ya Pak ya? Iya, yang dikasih mas kawin. Mas kawin itu terus dijual. Tapi ternyata yang model baru. Ini kan diskon itu model baru dari mana? Ini model baru. Iya, enggak. Yang lama adalah jadi di... dia bohongin mertuanya dong. Mertuanya. Nah, ini kan akhir-akhir ini yang dikasih mertua udah dijual hilang, dia beli lagi yang baru. Kayaknya ada cabul. Harus difilter. Harus difilter. Oh, iya. Itu gurai. Filter itu bukan gudang garam, Pak. Terserah. Tadi itu mau dicoba, cuma kita kurang. Iya, enggak ada adaptor. Enggak ada adaptor. Biasa, Bacot Bas itu kan persiapannya ya begitu-itu. Ya, mungkin Mas Ayu gimana? Baterai dong. Oh iya. Asal Anda tahu aja, perkembangan kita dari Bapak Reno adegan 1 sampai sekarang tuh jauh sekali loh ya. Jauh. Mas Rama, boleh pamer enggak itu sekarang berbeda? Yang di bawah Anda tuh. Tempat duduk pandanya agak berbeda. Oh. Kamu nggak nyadar ya? Kamu tahu ini? Apa lagi? Apa? Ini ukurannya XL. Oh iya. Sama kayak baju. Kolormu? Oh iya kolor. Kolor baju masih dong. Kok gua tahu ya? Aduh. Kok di apa? Curiga kan? Pitnah. Tapi kalau ya buat orang Indonesia, kalau XL ya lumayan lah. Ya. Udah nggak usah dibahas. Ya itu memang nggak usah dipakai gitu ya. Kalau dia. Iya yang benar di sistem. Jadi konsnya ada nggak Pak? Konsnya jujur aja buat saya terlalu plain. Polos. Terlalu plain. Kalau senar mah udah biasa lah. Nanti mau tinggal ganti kalau senar. Aduh. Stiker apa kan tadi? Blokir. 3,14. 3,14. Bukan 2,14. 3,14. 3,14 kali jari-jari kali jari-jari itu semua full. Terus di belah sini ada bulatan. Terus ada titik di tengah. Rumus lingkaran. Oh enggak. Ada titik dong di. Ada apa sih? Kalau kan susah kan ngejar radiusnya. Betul. Jadi radius itu dihitungin dari titik pusat yang lubang sampai ke titik terluar dari lingkarannya. Titik. Itu lingkarannya ada dua apa titik lingkaran satu. Nanti. Soalnya itu udah disaring pakai. Udah. Belum. Itu kenapa lagi? Ya itu kan gas. Nah, tidur banget. Ini sekali-sekali jangan disensor ya. Yang bubar. Ibunya nonton, aku takut. Takut gua pasti dia. Saya tuh kayak gini tuh yang ngajarin ibu saya. Ini yang jangan disensor. Gak tau. Maaf. Paling kundang biasa di Jawa. Dot inlaynya. Anyway, ini juga yang saya itu. Abalon. Ini rendah sekali. Oh iya. Tak setting ceper. Bisa ya? Bisa. Dan gak ngep. Ngeprek. Basing. Ngeprek. Enggak. Ayam geprek. Saya pulang dulu ya, dadah. Yuk. Sampai ketemu di Bacot Bas berikutnya dengan kita akan nge-slap Billy Sehan. Asik. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu. Akhirnya. Tapi ini Raja Bangsat kenapa melarikan diri sih? Oh, astagfirullah. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini buatan mana Pak? Korea kan? Oh Korea. Gimana sih iya. Kamu? Aku ikutan kamu demensia apa gara-gara kamu? Aduh, it's coming. Ya yuk, dadah. Sampai jumpa. Oke, bye.
Konten paling enggak jelas hari ini. Jadi enggak usah disensor nih, banyak kan. Hah?